Alisa Wahid mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat 30 Januari 2015 pagi. Anak tertua Presiden RI keempat ini memberikan dukungannya kepada Komisi Anti Rasuah. Nah, KPK sampai saat ini rekam jejaknya adalah lembaga yang paling bisa diharapkan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedatangan Alisa bersamaan dengan jadwal pemeriksaan Komjen Budi Gunawan terkait kasus yang menjeratnya. Sampai Jumat siang, Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut tidak datang.